Halo, assalamualaikum. Ini adalah video unboxing Realme 10 yang akan rilis di Indonesia secara resmi segera ya. Saya cuma bisa liatin kotaknya, kemudian produknya dan apa isi di dalam kotaknya serta spek yang tercantum di bagian belakang box ini. Jadi dia menggunakan layar Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, baterainya 5000 mAh. Kemudian MediaTek Helio G99 adalah prosesornya dengan kamera 50MP ya. Color AI kamera. Nanti kita lihat jumlah kameranya berapa. Ini adalah warna putih mutlak atau absolute white berarti ya. Dan RAM-nya 8GB dengan storage 128GB. Kalau ada yang nanya berapa harganya, saya juga belum tahu. Jadi kita langsung aja lihat isi di dalam paket penjualannya. Di partisi pertama yang paling atas, ada softcase. Kemudian ada petunjuk penggunaan dan juga kartu jaminan atau kartu garansi ya, dan daftar service centernya. Bandung biasanya di Jalan Pajajaran, dan softcase-nya ini warnanya semi black ya, transparent tapi rada kehitaman dengan tekstur berupa dot diamond gitu ya, titik-titik biar nggak bubble saat menempel di bodinya. Dan kelihatan kalau dari softcase-nya ini, bentuk smartphone-nya ini sepertinya punya frame kotak dengan back cover yang lurus ya. Yuk kita lanjut ke bagian bawah dulu, smartphone-nya belakangan. Lalu kita akan dapat sebuah kabel data sekaligus kabel charging USB type A ke tipe C, type A to type C, dan kepala charger. Nah, ini perlu dilihat nih, berapa kuat arusnya ya, atau output maksimalnya 33 watt dengan kuat arus 3 ampere dan voltase atau tegangan 5 sampai 11 volt atau bisa juga berjalan di 5 volt 2 ampere alias 10 watt. Nah, apakah masih ada lagi di dalam partisi ini? Ya, harusnya ada SIM tray ejector sih. Ya, betul. Ada di sini ya. Lalu, kita langsung ke smartphone-nya. Warna putih mutlak alias absolute white. Ya, ini dia warna putihnya. Kalau dibilang mutlak, dia punya refleksi atau gradasi warna malah ya. Ketika dihadapkan dengan sudut cahaya tertentu. Jadi kayak warna fantasi atau warna aurora kayak gini ya. Putihnya yang paling putih bagian bawah, kesininya sudah rada-rada kayak aurora. Dan kameranya ada dua di belakang, yang utama 50MP dengan LED flashnya satu. Tulisannya 50MP AI kamera dan bulatan kameranya menonjol. Tidak ada frame atau bump lagi ya buat kedua kamera ini. Ini seksi banget desainnya. Dan bisa dilihat lebih menonjol dibandingkan bodinya yang lurus seperti ini. Dengan frame plastik yang terdapat tombol power sekaligus fingerprint scanner di sisi kanan, kemudian ada tombol volume rocker di sini juga. Artinya fingerprint scannernya tidak di dalam layar ya, meskipun ini menggunakan layar Super AMOLED. Dan di sini ada SIM tray, kita akan buka. Teng teng teng. Ya, buat yang nggak cukup 128GB masih bisa ditambahkan micro SD tanpa mengganggu fungsi dual SIM. Di sisi atas ada lubang microphone kedua buat noise cancellation pas telepon, dan di sisi bawah ada jack audio 3,5mm, mikrofon, port type C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang. Ini ukuran layarnya sekitar 6,4 atau 6,5 inci kayaknya ya. Ramping, jadi si lebarnya tidak terlalu lebar, lebih memanjang. Nih, jadi profilnya memanjang seperti ini dimensinya. Nanti kita lihat bezel dan juga softwarenya ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke Realme UI. Bisa dilihat bezel layarnya yang bawah lebih tebal seperti itu. Kiri kanan tipis, yang atas juga tipis. Dan kalau rada flicker layarnya di kamera, itu wajar karena ini menggunakan panel AMOLED ya. Lebih tepatnya Super AMOLED. Tapi di depan mata kita sih nggak akan kelihatan flicker seperti itu. Atau berbayang, atau bergetar gitu ya. Kemudian kita akan langsung cek untuk storage-nya. Ini saya belum connect WiFi, jadi storage-nya belum ditambahkan aplikasi yang diinstal secara online ya. Ya, sekalian kita lihat about device-nya. Realme UI 3.0, Realme 10, storage-nya terpakai 21,8 GB, jadi free-nya 106,2 GB. Dengan Realme UI versi 3, modelnya RMX 3630, prosesor Helio G99 octa-core, RAM-nya 8GB, dan sudah ada virtual RAM ya, atau RAM expansion di sini disebutnya sebesar 3GB defaultnya. Bisa diubah jadi 2, 3, atau 5.
Berarti tadi free storage-nya udah terpakai 3GB buat RAM ini ya. Jadi harusnya kalau tanpa RAM ini, RAM expansion ini, dia free-nya sekitar 109,2 GB. Android 12 dengan security update, wow mantap, Oktober ya. Jadi udah lumayan kekinian, di mana kita unbox ini di awal November. Sudah dapat security update Oktober itu udah lumayan loh. Ya, Android 12. Sekarang kita lihat dulu bloatware yang ada di application drawer ini. Ada Agoda, Bilibili, Blibli, kemudian Facebook 4, Hello 5, LinkedIn 6, Lazada, GNT, Shopee, Snack Video, Spotify, TikTok, Uang Muda, Twitter, Truecaller, Tokopedia, 16 ya. Kalau yang grupnya Google nggak saya hitung, yang Uang Muda ini mohon di uninstall saja. Jangan biasakan hidup dengan pinjaman online ya. Yang jelas ini layarnya sudah terpasang anti gores bawaan dengan sebuah punch hole untuk kamera depan di sisi atas sebelah kiri ya, seperti itu. Nah, silakan teman-teman yang tertarik bisa cek di sosmednya Realme, nanti launchingnya sebentar lagi. Nanti bakal di-reveal harganya di sana. Berapakah kira-kira harga buat Realme 10 atau Realme 10 ini yang menggunakan Helio G99 4G ya, berarti ya. Semoga lebih murah dari yang sudah ada dan sudah rilis dengan Helio G99. Kita tunggu Realme. Yang jelas buat desain sih kece ya. Buat teman-teman yang suka dengan smartphone yang frame-nya lurus biar lebih kekinian. Yang saya apresiasi juga sudah menggunakan dua lingkaran kamera yang tidak pakai frame atau bump lagi. Jadi kesannya tuh seksi banget, ringkas dan minimalis ya. Atau kalau mau lihat penampakannya dengan softcase-nya juga boleh sebelum kita tutup videonya. Spek lengkapnya saya juga belum tahu selain apa yang tertulis di box tadi ya. Jadi Helio G99, baterai 5000 mAh, kalau kepala chargernya 33 watt dengan refresh rate 90Hz dan panelnya Super AMOLED. Menggunakan Realme UI 3.0, Android 12 dan kameranya di belakang dua ya. Kamera utamanya 50MP, kamera depannya dibuat dalam sebuah punch hole kecil di pojok kiri atas. Oke, gitu aja mungkin informasi tentang Realme 10 atau Realme 10 yang bisa saya share di video kali ini. Lengkapnya tungguin aja eventnya Realme launching resmi di Indonesia ya. Sekalian nungguin harganya dan di mana akan dijual secara resmi. Oke, thanks for watching dari Kota Cimahi. Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.